Halo guys, setiap negara memiliki budaya yang unik dan tradisi cara makan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan negara India. Nah, berikut 5 cara makan unik ala street food India. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya. Yang pertama, makan dengan tangan. Di India, kegiatan makan diyakini sebagai pengalaman sensorik seluruh indera. Sehingga masyarakat dianjurkan untuk makan menggunakan tangan karena dapat membangkitkan perasaan dan nafsu makan. Alasan lainnya adalah masalah kebersihan. Menurut orang India, makan dengan tangan lebih memberikan jaminan kebersihan yang lebih baik ketimbang makan dengan sendok di restoran. Kemudian, salah satu naskah ilmu kesehatan kuno di India mengungkapkan bahwa setiap jari tangan merepresentasikan 5 elemen, mulai dari langit, udara, api, air, dan tanah. Mengkonsumsi makanan menggunakan tangan dapat menstimulasi 5 elemen tersebut dan dipercaya mampu membantu merangsang pencernaan. Gimana menurut kalian guys? Yang kedua, makan berdiri di warung. Biasanya, di beberapa negara, ketika makan di sebuah warung, akan disediakan tempat yang nyaman dan aman untuk makan. Akan tetapi, salah satu hal yang unik yang akan sering kalian jumpai di India adalah makan sambil berdiri di tempat mereka membeli makan. Entah karena tempat duduk yang kurang atau masalah yang lain, tetapi pemandangan warga India makan sambil berdiri adalah merupakan hal yang biasa di India. Yang ketiga, makan dengan piring besar. Jika makan di beberapa negara, akan disediakan piring atau mangkuk dengan ukuran sedang atau ukuran biasa. Tetapi, berbeda dengan India. Di India, salah satu tradisi unik cara makan orang India adalah makan dengan piring besar. Ketika berkunjung ke India, kamu akan menemukan orang India yang makan dengan piring yang cukup besar dan dengan lauk yang cukup banyak. Kalian akan menemukan orang India yang makan dengan sangat lahap. Menurut kalian gimana nih guys? Empat. Membeli makan tanpa cuci tangan. Kalau pada lazimnya, sebelum makan menggunakan tangan, orang-orang akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kali ini berbeda juga dengan India, guys. Setelah memesan makanan dan mendapatkan makanan yang mereka pesan, maka mereka akan langsung memakan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang terakhir, penjual tanpa cuci tangan. Nah, sama seperti pembelinya nih guys. Orang-orang yang menjual makanan street food di India kebanyakan menggunakan tangan dalam mengolah makanan mereka. Nah, setelah memberikan makanan ke satu pelanggan, para penjual street food di India akan langsung memberikan makanan ke pelanggan lainnya tanpa dengan mencuci tangan terlebih dahulu guys. Gimana nih menurut kalian? Aquí en
Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel ini guys. See you on the next video. Dadah.